Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu ala rasul karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting yang harus selalu diusahakan dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang lurus kepada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita ini berserah diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya yang paling bisa menyelamatkan kita hanya Allah saja. Yang bisa mendatangkan kemudaratan hanya Allah saja. Selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudharat, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk ditakuti. Karena semua adalah makhluk dan setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini harus selalu lurus dan bersih di dalam hati kita. Tidak boleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tercemari dengan sesuatu apapun. Segala sesuatu yang mencemari, yang mengotori keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Dan dalam bayan maghrib kemarin itu Gus Mahmud ngendikan bahwasanya terhadap kekurangan-kekurangan kita dalam amal-amal yang lain, maka Allah mungkin saja memberi ampunan kepada kita. Tetapi terhadap kesyirikan, terhadap tauhid kita, ini Allah tidak akan mengampuni kita kecuali kita sendiri bertaubat dari kesyirikan itu. Kita mungkin sekali ada kekurangan di dalam sholat kita, dengan hal itu Allah mungkin sekali akan mengampuni kita. Demikian juga dalam sedekah kita, dalam haji kita, dalam Quran kita, dalam yang lain-lain. Tetapi kemurnian dalam tauhid ini adalah benar-benar perkara yang penting. Karena kesyirikan dalam tauhid, kerusakan dalam tauhid, kekotoran dalam tauhid, ini perkara yang besar, perkara yang Allah tidak akan ampuni kecuali kita menjauh dari kesyirikan itu. Ketika kita benar-benar membersihkan, meluruskan, mencucikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kita mengajari kita bagaimana setiap saat kita dalam tauhid yang benar, kita dalam keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap saat kita diajari untuk semua perkara itu dijadikan jalan untuk meluruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang istiqomah kita amalkan itu adalah makan. Hari ini kita 2 atau 3 kali makan, dan itu sudah kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Sebelum makan itu biasanya kita andai dengan badan kita, perut kita terasa lapar, badan lemas.
Dan setelah makan beberapa saat, bahkan makannya belum selesai ini, perut kita kenyang dan lemes-lemes tadi itu hilang. Maka dalam keadaan seperti ini, para orang tua kita mengajari kepada kita untuk membangun keyakinan bahwasanya nasi itu yang mengenyangkan itu bukan nasi. Nasi itu tidak mengenyangkan. Nasi pun tidak menghasilkan kekuatan. Tetapi yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghasilkan, yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini secara kasat mata kita sedang menyedok nasi, betulan. Dan perut kita yang semula keroncongan ini ya hilang keroncongannya. Badan kita yang tadi 5 menit yang lalu lemes itu sekarang bisa seger. Tetapi di waktu yang seperti ini kita diajari untuk membohongkan akan manfaat-manfaat nasi, karena nasi adalah makhluk. Dan kita menyandarkan semua apa yang terasa, semua apa yang muncul dalam diri kita semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. 2 hari kehujanan, masyaallah. Mungkin ada yang meriang-meriang, ada yang serak-serak, sudah batuk-batuk juga. Maka kita ngambil apa itu? Miksakrik. Pagi badan meriang, minum miksakrik. Terasa sorenya itu segar badan. Meriang-meriang hilang, serak-serak juga sudah berkurang. Bersamaan dengan itu, kita diajari oleh para masyayikh kita untuk membangun keyakinan bahwasanya miksakrit tidak menghasilkan manfaat. Miksakrit itu bisa menghilangkan serak-serak, meriang-meriang jika Allah berwanti, jika kudratullah berjalan pada miksakrit itu. Apabila Allah tidak menghendaki, maka badan meriang, serak-serak, minum miksakrit juga tidak hilang seraknya itu. Bahkan jika Allah kehendaki, dengan minum miksakrit itu tambah parah seraknya. Kita hari-hari sebenarnya sudah menyaksikan ya, bagaimana syariatnya orang sakit itu ya ke rumah sakit. Tetapi perlu diketahui, tempat favorit Israel mencabut nyawa itu ya rumah sakit itu. Jadi hari-hari tempat di mana orang meregang nyawa itu ya di rumah sakit. Rumah sakit, rumah tempat meninggal juga di sini. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, terus seperti itu kita diajari oleh para orang tua kita, para masyayikh kita, untuk setiap saat keadaan kita dijadikan jalan-jalan untuk meneruskan tauhid kita. Di hujan 2 hari, masya Allah, kita pergi ke sawah kita. Kemarin itu jagung itu sudah menunduk, daunnya pun sudah mulai keriting. Kena hujan 2 hari, masya Allah, segar daunnya. Maka berdiri di atas pematang melihat jagung-jagung kita menjadi segar. Di ini sekaligus adalah ujian iman. Ujian iman. Apabila berdiri di atas pematang, terus kita berkeyakinan daun-daun jagung ini menjadi segar kembali, ini karena hujan yang turun 2 hari berturut-turut. Dan kita mengatakan ini kalau tidak ada hujan sudah mati ini daun jagung kita ini. Maka ini berdiri di atas pematang tetapi gagal dalam perkara keimanan. Tetapi Romnya Wizeron mendikan, siapa yang berdiri di atas pematang melihat jagung-jagungnya menjadi segar karena hujan, kemudian dia berdoa, masya Allah, la quwata illa billah.
jagung ini ya makhluk saja, hujan itu ya makhluk juga. Bersamaan dengan terciptanya hujan itu, Allah menciptakan juga sifat-sifat yang ada pada hujan itu. Dan sifat-sifat ini Allah hadirkan bersamaan dengan segarnya jagung-jagung kita. Apa artinya? Semua ini adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zahirnya berdiri di atas pematan, tetapi lurus imannya, berhasil dalam ujian ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memahami perkara ini, maknanya apa? Betapa setiap saat di dalam kehidupan kita, setiap detik bahkan di dalam kehidupan kita, ini adalah soal-soal imtihan keimanan. Kita sedang mengerjakan rentetan soal. Kalau anak-anak kita sekolah itu kemarin habis semesteran, ditanya oleh bapaknya, tadi mengerjakan berapa soal nak? 40 soal pak. Soalnya 40 nomor. Maka mari kita sadari, kehidupan kita ini adalah ujian juga, ujian keimanan. Dan soalnya ini tanpa bernomor, gak pakai nomor lagi soalnya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 terus berurutan di setiap keadaan kita, di setiap keadaan kita, di setiap detik, di setiap hal yang kita hadapi, ini adalah rentetan, runtutan soal-soal ujian keimanan. Siapakah yang berhasil dalam ujian ini? Siapa yang di dalam hal apapun memahami bahwasanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang gagal dalam ujian ini? Mereka yang di dalam hal-hal apapun hatinya tawajuh kepada makhluk, hatinya tawajuh kepada kemanfaatan-kemanfaatan makhluk atau kuasa-kuasa yang ada pada makhluk, menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ini Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu menghendaki benar-benar yang ada di dalam hati hamba-hambanya itu hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Allah itu sangat-sangat cemburu jika di dalam hati hamba-hambanya ada setitik saja yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau Allah cemburu itu ya kayak kita, kita itu kalau cemburu ke istri kita umpamanya, maka kita akan menunjukkan cemburu kita itu dengan berupa mencubitnya atau mungkin menjawilnya. Kebiangetan itu dikeplak. Ya, ini telah-telah dikeplak ini. Allah. Ya seperti itu juga lah tamsil, seperti itu juga lah bagaimana kalau Allah cemburu kepada kita. Maka Allah akan mencubit kita. Dan cubitan-cubitan Allah ini ya Masya Allah. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sesuatu hal muncul dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita tidak enak merasakannya, sesuatu yang bagi kita ini satu hal yang menjadikan kesulitan pada kita, mungkin menjadi penderitaan bagi kita, maka mungkin saja itu adalah cubitan mesra dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita sudah sedikit melengos kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita telah melirik yang lain tadi. Entah tadi pagi, entah kemarin sore, entah ketika urusan sawah, entah ketika badannya meriang-meriang kemarin, entah ketika dijemput itu oleh istri, entah ketika kemarin ditagih bayaran sekolah oleh anak, entah yang manalah, kita telah melirik kepada yang lain. Dan apabila Allah itu mencintai kita, lirikan kita kepada yang walaupun satu kelipan lirikan ini sudah mencemburukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencubit mereka yang lirik sana lirik sini. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jika itu yang terjadi, maka sepatutnya lah kita segera untuk meluruskan hati kita menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka Romi Zeren dalam
bayat-bayat beliau, beliau sering menyampaikan satu kisah. Ada seorang wali Allah, beliau ini berkata kepada santri-santrinya, kurang lebih ceritanya demikian. Beliau mengatakan, aku itu mengetahui hari ini hubunganku dengan Allah itu baik atau tidak. Maka santrinya pun heran, bagaimana caranya wahai, kalau Allah itu baik. Maka beliau mengatakan, kalau hari ini kuda yang aku naiki ini enak, saya naiki juga enak, terus saya kasih rumput makanan itu juga dia juga lahap. Kemudian saya datang ke rumah, saya melihat istri saya, anak-anak saya, menyenangkan hati saya. Maka itu tandanya hari itu hubunganku dengan Allah sedang baik-baik saja. Tetapi jika hari itu kuda yang aku naik ini menyusahkan aku, rumput yang sudah aku kasihkan itu pun dia tidak mau makan, sehingga saya repot dengan urusan makanannya kudaku itu. Saya datang ke rumah, maka tampak istri anak itu pun rumput. Maka itu tandanya hari itu hubunganku dengan Allah Subhanahu wa Taala sedang tidak baik-baik saja. Misalnya, jadi nih untuk mulai untuk obat ini udah terus mau wamuk nih mama. Ini kita ya Allah untuk terburu dengan aku ini. Ini paling kalau untuk mulai sidik. Tahajud biasanya belum rekat, mau petang rekat di sakwes istriku saya awet ya. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa Taala, maka setiap saat dalam kehidupan kita ini adalah soal imtihan, ini adalah ujian keimanan bagi kita. Dan ini terus soal ini tidak akan berhenti sebelum nanti Israel nyabut kita. Kalau anak sekolah itu tandanya ujian selesai itu ada berkat, oh selesai, dah kumpulkan. Nanti tetnya ujian iman ini adalah ketika Israel cabut kita, cabut nyawa kita, tet dan selesai. Sebelum belnya Israel itu datang, terus setiap saat, setiap detik, setiap perkara, setiap kejadian, setiap keadaan yang kita hadapi ini adalah ujian pertama, kedua, ketiga, keseribu, kesejuta, entah berapa nomor itu. Dan kita dituntut untuk tidak boleh salah dalam menjawab ujian keimanan. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Setelah iman kita lurus, maka iman yang lurus ini akan memudahkan amal-amal kita menjadi lurus. Dan amal-amal yang lurus itu adalah amal-amal yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap amal itu, di dalam setiap amal itu. Maka para masyayikh kita mengajarkan kita supaya kita ini mudah, mudah di dalam menjawab ujian amal. Maka ketika kita itu akan beramal apapun, beramal, amal itu kata para orang tua kita, amal itu apa sih? Ya amal itu ya segala sesuatu yang dilakukan oleh jasad kita itu namanya amal. Apa yang dilakukan oleh tangan kita itu amal. Apa yang dilakukan oleh kaki kita itu amal. Apa yang dilakukan oleh lesan kita, mata kita, telinga kita, otak kita, badan kita itu namanya amal. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jasad kita itu namanya amal. Maka setiap kita akan beramal itu supaya amal kita itu lurus, maka awalilah dengan pertanyaan yang sederhana saja. Di dalam saya akan beramal seperti ini, saya harus melakukan dengan cara apa yang paling menyenangkan Allah dan yang paling menyenangkan Rasulullah SAW. Jadi satu pertanyaan sederhana tetapi besar ini untuk mengawali setiap apapun amal yang kita lakukan. Saya harus bagaimana ini bersikap ini? Saya harus mengambil keputusan seperti apa? Saya harus bertindak bagaimana? Saya harus memilih yang mana? Saya harus melangkah kemana? Saya harus berbicara apa? Saya harus mengambil tindakan apa yang menyenangkan Allah dan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Maka jika pilihan kita itu adalah jawaban terbaik dari pertanyaan tadi, maka insya Allah amal kita untuk perkara itu adalah amal yang lurus. Dan kita insya Allah lurus dalam ujian amal. Tetapi jika pilihan kita itu adalah apa yang sesuai dengan kemauan saya, apa yang sesuai dengan hasrat saya, apa yang sesuai dengan yang ngetren hari ini apa ini ya, apa yang sesuai dengan polling terbanyak hari ini. Ini hari ini manusia ini aneh. Satu kebijakan itu berdasarkan suara terbanyak. Tidak peduli suara terbanyak nyocok orang kalau kesialan tidak peduli. Jadi satu kesimpulan berdasarkan polling, satu kebijakan didasarkan kepada survei. Urusan Gusti Allah cocok orai nomor selikur. Ini kita diadakan satu kehidupan yang lucu hari ini. Maka jamin oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka tindakan-tindakan kita bukan berdasarkan mayoritas survei, bukan. Bukan berdasarkan tren yang ada pada polling itu seperti apa, bukan. Bukan berdasarkan yang trending pada apa, pada minggu ini apa, bukan. Pertimbangannya adalah ini apa yang paling mencocokkan Allah dan ini apa yang paling mensukakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika pertimbangan-pertimbangan amal kita itu adalah seperti itu, maka di dalam amal kita itu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam amal kita itu ada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam amal kita itu ada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan dalam satu keadaan di mana beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan bagi kita umat-umat yang hidup setelah kisah ini terjadi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menghadapi perintah ini, beliau menafikan, membohongkan perasaan, membohongkan, mungkin kalau bahasa kita sekarang itu ya apa, nanti bagaimana risiko-risiko pandangan manusia, membohongkan semuanya. Tapi pertimbangan beliau hanya satu saja, saya harus bersikap bagaimana yang menyukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya harus bersikap bagaimana yang menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya harus bersikap bagaimana yang meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan sikap itu hati saya cocok tidak cocok itu tidak masalah. Apakah dengan sikap saya nanti manusia akan mencemooh saya itu tidak masalah. Apakah dengan sikap saya yang meridhoi Allah itu menjadikan saya tidak populer di pandangan manusia itu pun bukan masalah. Maka ketika pertimbangan amal kita itu adalah seperti itu, maka bersamaan dengan amal itu kita tunaikan ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang harus kita latih dalam diri kita setiap saat, setiap hal yang kita akan lakukan. Karena amal ini yang mengiringi kehidupan kita. Sekarang ini pun kita pun di dalam amal. Yang satu bertugas bayar, yang satu bertugas mustahil. Setelah ini nanti kita pun di dalam amal juga. Kita berjalan mungkin keluar masjid, kita berjalan mungkin ke tandas. Di dalam tandas ada amal, berjalan keluar masjid pun ada amal. Di dalam masjid ini pun selalu di dalam amal. Terus amal ini mengiringi 24 jam kehidupan kita. Dan di dalam amal ini sekaligus ujian bagi kita, ujian bagi kita. Sama dengan tadi, ujian iman ini ujian yang gak pakai nomor lagi ini. Karena terus soalnya ini berumputan beriringan sampai nanti tet Israel datang, selesai itu ujiannya. Sebelum Israel datang ini terus soal ini berturut-turut datangnya kepada kita.
dan kita dituntut untuk bisa mengerjakan soal ini dengan jawaban-jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah Muhammadur Rasulullah. Amal-amal yang kita lakukan dengan kita tundukkan, kita contohkan, kita teladani amal-amal baginda Rasulullah SAW. Maka jamaah semua, inilah kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah kehidupan manusia. Kehidupan kita adalah kehidupan di mana setiap detiknya, setiap perkara yang kita jalani, setiap kejadian yang kita alami, ini adalah rentetan, runtutan ujian iman dan ujian amal. Ujian yang gak pakai nomor lagi. Ujian yang nanti tet jam terakhirnya itu adalah ketika Israel telah datang mencabut nyawa kita. Dan ujian iman dan ujian amal, kunci jawabannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ujian di dunia ini ajeng ini. Ujiannya juga sudah dibocorkan soalnya, dan jawabannya pun sudah dibocorkan oleh Allah. Makanya kalau ada ujian di dunia, soalnya bocor, terus kunci jawabannya sudah beredar, itu juga sebenarnya ada dalilnya juga ini. Ujian iman, ujian amal sudah dikasih tahu, ini ujian ya, soalnya ini. Kunci jawabannya seperti ini. Soalnya wis dikaingerti, jawabannya wis dibocor, nih kok sampai langsung garap jenep menawa itu ini. Sampai ikut terus biji ini ke elek ini yuk batuk kenapa ini bener ke batuk ini. Coba kita seandainya anak kita itu mau ujian terus karung kumulnya soalnya harus dikocok nih kilo leh soalnya bukan hanya itu kilo jawabannya ya yes. Sinaunan apalno itu pas ngarap terus ngekampe kok sampai anak kita ternyata nilainya buruk. Kita mesti ngamuk ini. Jadi kepingin tadi soal sudah dibocorkan, jawabannya sudah dikasih tahu, nilainya buruk lagi. Wah, ini kan kebacut. Nah inilah kita hari ini. Kita hari ini itu ya kebacut kita ini. Maka jamin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ujian amal, ujian iman, maka kita perlu membuat perbaikan-perbaikan dalam praktek kehidupan kita, dan semua itu dimulai dengan sholat. Semua itu diawali dengan sholat. Semua perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita, di dalam kita menghafal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dimulai dengan perbaikan atas sholat. Bagaimana sholat kita itu adalah sholat yang khusyuk dan khudu'. Taklim haitu sahabat kemarin Gus Yusuf membacakan kisah tentang khusyuknya sholatnya Sayyidina Abdullah bin Umar, dan di dalam catatan kakinya itu khusyuk itu dimaknai adalah tawajuhnya hati, konsentrasinya hati kepada sholat itu sendiri. Jadi khusyuk itu betapa semua konsentrasi kita, tawajuh kita tertumpu kepada sholat itu saja. Maka untuk membantu perkara ini, dalam salah satu bayan di markas itu promonya Ubaidillah Akhir, beliau mendikan bagaimana orang itu ketika sholat itu ya harus menyadari, mengetahui, menyadari dia itu sedang ngomong apa, dia itu sedang bicara apa, dia itu sedang melafalkan kalimat-kalimat apa. Ini kalau bagi teman-teman yang alim, yang santri, yang ulama, mungkin selesai masalah. Beliau memang belajar bahasa Arab sehingga menyadari betul setiap kata yang diucapkan itu sadar ini artinya apa, ini maunya apa, ini maksudnya apa. Itu bagi yang alim. Terus bagaimana bagi yang awam kayak kita ini? Bisa pun ngaji alasannya kalau mistuwa ini kok ada alasan nah. Maka Yaubidil Akhir mengatakan setidak-tidaknya bagi kita yang awam ini, maka belajarlah artinya bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Sinau terjemahan. Nah izin kalau mungkin yang dulu ini kamar lah. Tuku buku terjemah neng koperasi wonten ini. Terjemah juz amma. Terus nanti ada terjemah bacaan-bacaan sholat.
Jadi ketika kita itu membaca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir itu jadi ngomong apa tuh Gusti Allah? Kenapa kita tidak tambah di dalam sholat? Ya, enggak pakai kerumah sami, enggak pakai ngawai gitu nih ngomong apa kan Gusti Allah? Tapi coba kita tuh menyadari betul ini sedang bicara apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh sedang pradulopo. Kita sedang meminta apa kepada Allah? Ini kita sadari, dan salah satu jalannya adalah kita menyadari, mengetahui apa yang kita lafadzkan ini artinya apa? Karena itu bahasa Arab. Kita sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Arab. Sholat yang lu satu kata saja, satu huruf aja bahasa Indonesia, wah bisa bubar sholatnya. Maka kita harus belajar kanggone sing awam-awam kaya awake dhewe iki belajar terjemah. Terjemah itu sama sing kanggo ngerti lah. Fatihah ki artine opo ya? Allahu wahad artine opo? Sehingga kita ketika kita melafadzkan bacaan-bacaan kita di dalam sholat, kita menyadari betul saya sedang bicara apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika rukuk itu artinya apa sih? Doa ketika duduk di antara dua sujud itu kita sedang berdoa minta apa kepada Allah? Ketika kita tahiyat akhir itu kita sedang ngomong apa dengan Allah? Maka rumah ibadah akhir hentikan. Maka bagi yang awam ya, yang rumah sana merasalah keawaman kita itu. Dan itu bentuk nehrum mongso itu adalah kita belajar terjemahnya. Belajar terjemahnya. Sehingga walaupun mungkin sampai ke tahapan makna itu kita belum sampai, tapi setidaknya kita terjemah dari kalimat bahasa Arab yang kita lafalkan itu, kita menyadarinya, kita mengetahuinya. Insyaallah ya. Insyaallah. Iya, coba tak isin, kan isin karep utune. Tak isin karo kancane. Nah, maka jamaah semua, maka di antara ketika kita makomi maupun ketika kita sedang itikoni, ketika kita halaqah Quran, halaqah tajwid, maka salah satu yang bisa kita gunakan halaqah Quran itu bisa digunakan untuk tadi membetulkan bacaan-bacaan sholat. Di antaranya adalah tadi ngapalne artine Al-Fatihah. Jadi keluar 3 hari targetnya Al-Fatihah wi artine apal. Nanti keluar 40 hari targetnya semua bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat kita sudah hafal artinya. Syukur nek ning kono enek ustaze, enek sing alim sekaligus kita ngaji piye maknane. Sehingga ada memang benar-benar. Maka dengan seperti itu, dengan kita menyadari, mengetahui apa yang kita lafadzkan, maka ini akan membantu kita untuk menjadi khusyuk di dalam sholat. Insyaallah. Insyaallah. Maka kami di mana Allah Subhanahu wa taala, kekhusyukan kita di dalam sholat, maka salah satu cara berlatihnya adalah kita menyadari betul sebagaimana yang sering diutarakan oleh para orang tua kita. Bagaimana sifat-sifat di dalam sholat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sholat itu semua jasad kita itu kita gunakan untuk bergerak. Kaki kita pun bergerak, tangan kita pun bergerak, lesan kita pun berbicara. Tidak boleh di dalam sholat itu bacaan hanya di dalam hati saja. Mata kita pun kita gunakan untuk melihat, pikiran kita pun kita gunakan untuk bertawajuh. Semua jasad kita itu kita gunakan di dalam amal. Tetapi amal-amal yang kita lakukan dengan jasad kita itu adalah hanya amal-amal yang diperintahkan saja. Kita sekali-kali tidak akan menggerakkan kaki kita, tangan kita untuk amal-amal di luar yang diperintahkan. Kita tidak akan menggunakan lesan kita di luar apa yang diperintahkan, yang boleh kita bicarakan, yang boleh kita ucapkan. Kita tidak akan menggunakan mata kita untuk melihat hal yang tidak boleh untuk kita lihat di dalam sholat itu. Maka kita berlatih seperti itu di luar sholat.
di luar sholat kita akan ingat betul kemanakah kaki kita akan kita gunakan untuk melangkah. Janganlah sekali-kali digunakan untuk yang di luar yang diperintahkan untuk kaki kita. Demikian juga tangan kita, demikian juga lisan kita, demikian juga mata kita, dan seterusnya dalam jasad kita. Maka apabila di luar sholat, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengkontrol amal kita dengan sifat sholat ini, maka akan dengan sendirinya memang, akan dengan sendirinya sholatnya seseorang itu akan mencegah dia dari perbuatan fasad dan mungkar. Sholatnya seseorang itu akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan kecil, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kemungkaran. Kapan ini terjadi? Jika sifat-sifat di dalam sholatnya itu dia bawa, dia wujudkan, dia amalkan di luar sholatnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sampai di mana subhanahu wa ta'ala, maka untuk menyempurnakan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun memang harus berhajat kepada ilmu. Setiap daripada kita memang harus kita berhajat kepada ilmu. Berhajat kepada ilmu. Karena mengiringi amal-amal kita, amal-amal ini harus kita landasi dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita berhajat untuk bisa menunaikannya. Jadi beramalah dengan ilmu. Dengan ilmu yang mana? Dengan ilmu yang sudah diketahui masing-masing. Romo Yai Zairon Ibn Abdillah rahmatullahi alaih, beliau mendikan dalam satu bayannya, nek kowe iki ngamal miturut ilmu sing wis dipengerteni ya, kowe dadi wali kan. Jadi jika kita itu di dalam amal-amal kita itu mengikuti ilmu yang kita ketahui saja, artinya ilmunya masing-masing, beramal dengan ilmunya masing-masing, ilmu yang sudah diketahui saja, itu kita amalkan dalam amal-amal kita. Ya Iroh yang dikat, itu sudah diwali hari ini. Lagi, kok sudah diwali kan ini? Kalau hari ini kita belum sudah diwali, ini berarti ya amal-amal kita belum mengikuti ilmu kita masing-masing, ilmu yang kita ketahui belum kita amalkan. Jadi ini lagi wali santri, wali murid. Maka jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berhajat kepada ilmu, dan kita pun berhajat ilmu-ilmu yang kita pahami ini kita amalkan. Beramal sesuai dengan ilmu yang sudah kita pahami masing-masing. Jadi patokannya amal itu adalah ilmunya masing-masing. Setidaknya janganlah beramal menyalahi ilmu yang sudah dipahami masing-masing. Janganlah beramal menyelisihi ilmu yang sudah Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Ya sehingga yang wajar antara orang satu dengan orang yang lainnya mungkin tertib amalnya berbeda, atau kadar amalnya berbeda, atau nilai amalnya berbeda. Itu sangat mungkin sekali, karena ilmunya mungkin ya berbeda-beda. Tetapi yang hak adalah bagaimana setiap orang beramal dengan ilmu, dan setiap orang harus mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Insya Allah. Apakah engkau telah mengamalkan ilmu yang engkau miliki, yang engkau ketahui, yang Allah berikan kepada engkau? Ini adalah satu pertanyaan besar nanti di akhirat. Di selesai ujian di dunia nanti ada imtihan akhir bagi akhirat. Imtihan yang sebenarnya tawar menawar ini. Lewat semua orang kan kesalahan dibocorin soal itu. Intihan pertama nanti dikubur, menrobuka soal pertama ini. Saya naik bocoran ini. Intihan kedua nanti di yaumul hisab, Allah akan hisab umurmu untuk apa, rezekimu dari mana, untuk apa, masa mudamu kamu gunakan untuk apa. Termasuk pertanyaan yang menjadikan Abu Dzar radhiyallahu anhu jika ingat langsung semaput, yaitu apakah engkau telah mengamalkan ilmu yang kau ketahui. Jadi mengamalkan ilmu yang diketahui ini bukan perkara sembarangan ini. Ini perkara yang sih sahabat ngawinkan ini semaput apa itu jika sih. Akhirnya nama itu kan nggak terkesan ya. Jadi teman-teman semuanya Rasulullah Ta'ala, maka mari kita berhajat kepada ilmu, karena
kita perlu sekali ilmu itu untuk amal-amal kita, supaya amal-amal itu amal-amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, setiap ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, kita bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing untuk berusaha mengamalkannya. Insyaallah teman-teman. Maka Tuhan jawab Allah Subhanahu wa taala, jika hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita perbaiki, maka kita pun harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, bagi Tuhan kepada sesama umat muslim, sesama orang-orang beriman. Dan guru-guru kita, masih kita mengatakan dasar kita di dalam menjalin hubungan baik dengan sesama hamba-Nya Allah itu adalah berprasangka baik. Berprasangka baik. Tapi masalahnya, orang itu bisa berprasangka baik kepada sesama manusia jika dia pun sudah bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan ini adalah yang terbaik, karena Allah itu zat yang maha sempurna. Segenap ketetapannya, segenap takdirnya, segenap qada dan qadarnya adalah pilihan terbaik bagi setiap hamba-hambanya, bagi setiap makhluk-makhluknya. Maka setelah itu kita berprasangka baik kepada sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan berselisih tentang perkara ini, berburuk sangka kepada hamba-Nya Allah, ini perkara yang besar ternyata. Dalam salah satu bayannya, Romo yang Zero Ramadolai, beliau menukil salah satu kisah. Kisah zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa ini sedang berjalan diiringi dengan para santri-santrinya, para sahabat-sahabatnya. Dalam suatu perjalanan di tengah jalan, maka di depan sana itu ada seorang pemuda, yang pemuda ini masyhur sebagai apa, mungkin preman lah begitu. Suatu anak muda yang hidupnya itu bergelimang dengan kemaksiatan. Maka bertemulah rombongan Nabi Musa ini dengan pemuda tadi. Dan ketika pemuda ini tadi melihat rombongannya Nabi Musa di depannya, maka terbersit di dalam hatinya. Dia mudoroso, dia melihat dirinya itu Nabi Musa dengan santri-santrinya. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Sementara aku ini, masya Allah, hidupku ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan jalan-jalan yang salah. Hidupku ini penuh dengan kekotoran. Maka terbesitlah di dalam hatinya untuk mengikuti rombongannya Nabi Musa tadi. Kalau gitu aku tak ngintil di belakangnya rombongannya Nabi Musa ini, muka-muka aku ketuhanan menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang benar. Maka begitu rombongan Nabi Musa lewat di depan dia, maka dia ini diam-diam mengikuti di belakangnya rombongan Nabi Musa ini, ngintil di belakangnya. Maka ketika pemuda yang dekil ini ngintil di belakang rombongannya Nabi Musa, maka santrinya Nabi Musa yang paling belakang ini menyadari di sampingnya sekarang ada anak muda dekil, mungkin saja juga bau apa, bau bakung gitu. Maka dia ini merasa risih, sehingga dia ini menjauh dari pemuda ini tadi, karena dia merasa bocah wangunya wapok dekil tumpeket. Maka dia menjauh dari pemuda tadi. Maka ketika kejadian ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah pada detik ini semua dosa-dosa hamba-Ku yang di belakang yang dekil itu telah Aku ampuni. Dan pada detik ini semua amal kecakapan amal baik dari santrimu yang di belakang tadi Aku batalkan. Aku hapus dari catatan Aku. Jadi ini ada satu kejadian, tidak ada perkataan yang keluar, tidak ada pertumpahan darah di situ, bahkan tidak ada senggol-senggolan apapun dari dua orang ini. Tetapi satu keadaan, satu sikap, satu rasa, satu perasaan
yang menjadikan dosanya seorang hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kebaikan-kebaikan seorang hamba dihapus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah prasangka. Hanya sebuah prasangka saja. Yang satu berprasangka baik, yang satu berprasangka buruk. Jelas semua. Maka ini prasangka buruk ini benar-benar buruk sekali. Prasangka buruk ini buruk sekali. Prasangka buruk kepada apalagi prasangka buruk kepada orang-orang beriman. Apalagi prasangka buruk kepada orang-orang soleh. Apalagi prasangka buruk kepada para alim ulama. Lebih buruk lagi. Maka ini kita belajar bagaimana berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah, kepada orang-orang beriman, lebih khusus kepada para alim ulama, kepada para sahabat, berprasangka yang baik. Salam dan semua. Insya Allah. Maka jamin melalui Subhanahu wa Taala. Setelah semua kita perbaiki, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, hubungan kita dengan hamba-hambanya Allah pun kita perbaiki, maka semua ini harus kita sucikan dengan keikhlasan di dalam hati kita. Ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathilah Ahmad diceritakan ikhlas itu seperti apa? Maka jika kamu itu beramal dan di dalam beramal itu kamu mengharap penilaian orang lain, maka amal yang seperti itu namanya adalah syirik. Beramal supaya dilihat orang itu namanya syirik. Sementara kalau kamu itu beramal, kamu kalau gitu kamu gak jadi ngamal aja, gak jadi amal karena takut dilihat orang, takut dinilai orang. Maka itu adalah riya. Jadi ngamal karena supaya dinilai orang itu namanya syirik. Nah, kalau gitu gak jadi ngamal sajalah supaya gak diomong orang, maka itu namanya riya. Nah terus piye nek sing rugi? Kalau begitu sebuah ngamal lo semata-mata ini karena perintah Allah dan ini karena sunahnya Rasulullah SAW. Insyaallah dan semuanya. Saya akan beramal karena saya yakin ini adalah perintahnya Allah. Saya akan beramal karena yakin ini adalah sunahnya Rasulullah SAW. Mungkin dalam tertib yang lebih detail lagi, saya akan beramal karena ini diputuskan dalam musyawarah. Wis enggak peduli wong arep guyu kae arep merengut kae. Saya tidak peduli. Insyaallah kalau soal. Maka kalau seperti itu kayaknya tambah popoe nak amal. Wis pokoke mulih ini mau saka markas takar saya opo? Wah, takar saya bismillah. Di musyawarah wis sing apik berangkat. Maka jamaah ini Subhanahu wa taala, maka jika kita di dalam amal-amal kita semata-mata ikhlas, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap, bisa berharap amal-amal kita itu amal-amal yang akan mendatangkan rahmatnya Allah, barokah-barokah di dalam segenap keadaan. Dan untuk itu semua jamaah ikhlas Subhanahu wa taala, maka kita harus berlatih, berjuang, berkorban untuk perkara itu semua. Insyaallah. Maka untuk mengusahakan bagaimana lurusnya iman, lurusnya amal, perbaikan-perbaikan ubudiyah kita, bagaimana belajar memperbaiki sikap-sikap kita, muasyarah kita, akhlak kita. Ya Wisiron menjadikan akhlak itu dimaknai sifat-sifat dalam bahasanya dia. Sifat-sifat dalam itu perbaikan akhlak ini, perbaikan sifat-sifat di dalam diri kita. Perbaikan sifat tawadhu kita, sifat sabar, sifat qanaah kita, sifat ikhlas kita, perbaikan akan perkara itu. Dan akhlak yang keluar ini adalah perbaikan muasyarah kita, budi pekerti kita. Semua itu butuh perbaikan-perbaikan. Karena kita mengaku sesoleh apapun,
Tetapi ketika orang bersaksi bahwasanya kita ini buruk, maka persaksian orang banyak itu bisa-bisa menjadi hukum bagi kita. Maka ketika menghantar jenazah itu salah satu adabnya itu apa itu, orang diminta untuk bersaksi akan kebaikan kita. Karena memang demikian, ketika orang itu bersaksi bahwasanya seseorang itu baik, maka ya Allah mengikuti perasaan kehabanya, Allah mengikuti persaksian hamba-hamba itu. Maka kita ini nggak bisa ternyata dongkol kan kesulitan, pokoknya rumah sakit sapi loh, nggak bisa. Betapa kita perlu bermuasyarah, perlu membangun budi pekerti yang baik di dalam kita bersosial ke masyarakat dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan pemimpin kita, dengan bawahan kita. Dan di antara orang yang harus pertama kali merasakan hasil akhlak kita, orang yang pertama kali harus merasakan hasil akhlak kita dari tarbiyah dakwah kita itu siapa? Yaitu orang yang terdekat dengan kita. Dan orang yang terdekat dengan kita itu adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Merekalah orang yang lebih berhak untuk merasakan kita itu telah berubah menjadi orang baik, budi pekerti kita baik, akhlak kita baik, masyarakat kita baik. Apabila tidak seperti ini, wakilnya tambah sebaliknya ini. Neng omah ya Masya Allah taat kabeh. Begitu kita pergi, merdeka. Mbah Hebat sudah pergi, sekarang kita merdeka. Allah. Maka membangun akhlak yang baik, akhlak ke dalam itu adalah sifat-sifat di dalam hati kita, dan akhlak keluar itu adalah bagusnya muamalah masyarakat. Dan untuk perkara itulah kita perlu berlatih, kita perlu bermujadah, kita perlu meningkatkan pengetahuan kita. Insya Allah yang khas baik hari ini baik hidayah. Salam jamaah ke Thailand. Semoga masyaallah. Yang kes hari ini berangkat baik hidayah atau sisa masa? Allah, sisa masa. Atau tambah masa. Masyaallah. Iki ketoke aku pasti kok sik urut. Urung beres. Mau tambah masa saja. Monggo bismillah. Yang kes sisa masa tambah masa. Insyaallah semua sembuh insyaallah. Setelah ini kita sempurnakan nama apa yang dilobi kita, dan nanti kita sama-sama juga istimewah musyawarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah.